rekaman penghancuran personil angkatan bersenjata Ukraina. Ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 25 November 2024. Operator drone dari Brigade ke-132 dari Tentara Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia di Zerzin secara efektif menghancurkan personil Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan amunisi yang dijatuhkan. Tentara Ukraina yang percaya diri bahwa dia bisa bergerak melintas tanah Rusia tanpa mendapat hukuman dihancurkan dengan pukulan yang tepat. Tindakan tersebut menunjukkan tekad dan kepiawaian pasukan Rusia dalam mempertahankan wilayahnya dan memperkuat posisinya di garis depan. Tampak dalam rekaman, sejumlah tentara Ukraina berakhir dalam keadaan tewas mengenaskan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.